kubu yang dari dulu berseteru antara Fatah dan Hamas siap bersatu melawan Israel. Dua faksi Palestina yang selama ini berseteru antara Fatah dan Hamas berkomitmen untuk bersatu guna melawan rencana Israel menganeksasi bagian-bagian tepi barat yang telah dituduki. Janji bersatu ini disampaikan kedua pihak dalam sebuah konferensi pers virtual bersama pada Kamis 2 Juli kemarin. Fatah yang mengendalikan otoritas Palestina berbasis di Ramallah, sedangkan kelompok Islam Hamas mengelola jalur Gaza. Kedua faksi Palestina ini telah terpecah sejak tahun 2006. Kami akan memberlakukan semua langkah yang diperlukan untuk memastikan persatuan nasional dalam menentang upaya aneksasi. Pencaplokan sebagian wilayah tepi barat rencananya dilakukan pada Rabu Juli 2020. Namun Israel memutuskan menunda pelaksanaan itu. Situasi tersebut membuat Amerika Serikat selaku pendukung pencaplokan dilaporkan belum bisa menerima skema yang disiapkan Israel terkait aneksasi tepi barat. Di sisi lain, terdapat keretakan di tubuh pemerintah Israel antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Benny Gantz, sebab Gantz yang juga ketua Partai Biru Putih mengendaki agar keputusan politik yang dibuat saat ini diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19.